Ada ungkapan, tatkala Anda merasa bosan, itu bukan karena kurang jalan-jalan, melainkan kurang membaca Al-Quran. Seberapa seringkah interaksi kita terhadap Al-Quran, maka itu akan menunjukkan seberapa kualitas hidup kita. Terkadang banyak masalah hidup yang kerap kali datang dan kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia dalam menjalani hidup. Ada banyak kisah yang sudah dikisahkan melalui Al-Quran, seolah Allah ingin memberitahu bahwa manakala kita sedang menghadapi masalah yang sama, maka kita juga bisa menyelesaikan dengan cara yang sama pula. Al-Quran adalah solusi, apapun masalah kita dalam hidup, asal kembali kepada Quran, akan selesai semua masalah. Namun, kebanyakan di antara kita sedang sibuk-sibuknya dengan pekerjaan, saat kerjaan numpuk, saat banyak masalah dalam kantor, rumah tangga berantakan, dan lain-lain. Justru kita malah menjauh dari Al-Quran. Al-Quran tak lagi kita jadikan pegangan, tak lagi kita baca, tak lagi kita pahami isinya, apalagi untuk kita amalkan. Al-Quran adalah solusi. Para ulama sudah sepakat, sehingga tak diragukan lagi, inilah Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, di dalamnya tak ada keraguan sedikit pun. Lalu, bagaimana cara agar Al-Quran memberikan dampak bagi kehidupan kita? Bagaimana caranya agar pertolongannya selalu hadir dalam setiap saat? Pertama, dibaca. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra, yang artinya adalah bacalah, bahasanya Allah memerintahkan untuk membaca, jadi Al-Quran diturunkan kepada manusia salah satu tujuannya adalah untuk dibaca, bukan dipajang, ataupun disimpan saja. Namun, kebanyakan dari manusia masih banyak yang belum membaca Al-Quran. Salah satu alasannya adalah karena mereka belum bisa membaca Al-Quran. Jika membaca saja belum bisa, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran? Tak bisa dibayangkan bagaimana jumlah yang begitu besar, saudara kita belum bisa membaca Al-Quran. Tentu kewajiban ini menjadi tanggung jawab kita semua yang sudah bisa membaca Al-Quran agar bisa mengajarkan kepada orang lain. Bayangkan, seandainya seluruh penduduk Muslim Indonesia, setiap hari, setiap rumah selalu terdengar bacaan Al-Quran, tentu saja Indonesia bisa menjadi negara yang tentram dan makmur. Kedua, dipahami. Selain membaca, ada hal lain yang harus kita lakukan, yaitu belajar memahami apa isi kandungan Al-Quran. Mulai dari membaca surahnya, membaca terjemahannya, dan membaca tafsirnya. Ada banyak kisah yang dikisahkan dalam Al-Quran, di mana kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kehidupan mereka. Di saat kita mengalami kesulitan yang serupa dengan kisah di Al-Quran, maka tinggal bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuai dengan Al-Quran. Ikuti saja bagaimana diarahkan untuk dapat melakukan promosi. Ketiga, diamalkan. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah, pohon tersebut tumbuh besar, namun amal tanpa ilmu seperti seseorang yang buta. Untuk itulah setiap hajat dan keinginan dapat terwujud jika diamalkan. Agar terasa manfaatnya, agar terasa dampaknya dari Al-Quran, maka ini harus diamalkan untuk kehidupan. Tentu, dalam mengamalkannya butuh proses dan secara tahap. Keempat, diajarkan. Banyak di sekitar kita yang belum bisa membaca Al-Quran, maka sudah menjadi tugas kita adalah mengajarkannya kepada mereka. Tatkala kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, mengajarkan membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang mengajarkan cara berinteraksi bersama Al-Quran. Mengajarkan untuk bisa menemukan solusi dari setiap menghadapi beban hidupnya. Semakin banyak seseorang membawa Al-Quran, maka semakin sering berinteraksi dengan Al-Quran. Maka, semakin dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya semakin dekat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.